I feel paralyzed. Oke teman-teman, balik lagi di The Morsel dan selamat datang di game Mobile Legends Adventure. Oke teman-teman, pada episode kali ini kita akan melakukan summon hero lagi, yaitu summon di mana ini? Oke, summon Secret Oath Special Lunox teman-teman. Ini Special Lunox ya, ini bisa kita ganti dan wait a minute. Ini hero-nya lagi Lunox kan ya? Preview 3/9 teman-teman. Oh, nanti ada Zask. Ini Special Lunox harusnya yang ada di sini kan ya, teman-teman ya. Obtain Lunox. Oke, kita bisa dapat Lunox di sini, teman-teman. Sih kita punya 100.000 diamond. Sebelum itu biar enggak keganggu, kita cek hero kita. 120 dari 280. Oke. Aman ya. Soul Vessel to be. Oh iya teman-teman, sekarang ada sistem Soul Vessel ya. Di sini mana ini? Soul Vessel ya? Activate. Ini kita nanti bisa dapat itu, teman-teman. Nanti aja. Ku langsung aja deh. Kita pakai 20.000 diamond. Berarti 4 kali summon, teman-teman. Dan itu... ini bener gak ya? Aku takutnya tiba-tiba... ini ngerekamnya aku jam 2, teman-teman. Sebelum reset jam 3. Apa jangan-jangan karena... Padahal harusnya belum ada... Oke, ini udah ya. Hero Zask. Padahal harusnya belum ada dong. Ini si Zask ya. Belum update, teman-teman. Tapi kenapa di sini malah udah update ya? Ini ntar pas ku summon tahu-taunya nggak dapet si ini lagi. No, berubah aja. Oh ini emang si ini ya. Emang Alice. Iya nggak sih? Aduh ini gimana? Tapi kok tuh Day Zero-nya si Alice teman-teman, bukannya Lunox. Di sini Lunox loh. Nih, animasinya masih Lunox gak nih? Coba kita cek. Lunox teman-teman. Ya udahlah, kita summon aja 20.000 diamond yang pertama-tama. Ini bisa dapat 10.000 diamond. Kalau dapat 10.000 diamond, kita ubah 10.000-nya menjadi 20.000 diamond. What? Bang. Maksudnya menjadi ini. Dua kali lagi summon. Langsung aja kita coba. 1 2 3 dapat Lunox 20.000 diamond. Ayo. Yuk. Dan aduh, fragment. Kurang ajar, cepet banget ini ya. Gak ada apa-apanya. Dapat Cape of Miracle. Meeting. Oke, okay, HP 26.000, defense 1.600, agility 10. Aduh, dapat ginian doang. Oh ya, ngomong-ngomong teman-teman, sekarang ginian tuh nggak elite hero ya. Bisa pasti dapat epic hero. Gila, ini bener kan dapat Lunox ya? Oke, okay, kepencet skip. Udah. Oke, okay, kita kepencet lagi teman-teman. Oke, okay, nggak apa-apa ya. Siapa tuh malah dapat kalau kita gini. Oke, okay, kalian siap? 1 2 Oh bener nih, abisnya 48 menit lagi. Ngagetin aja. 1 2 3 Ayo please Lunox. Lunox. Oke. Nice. Akhirnya tuh. Wih, baru summon kedua ini. Wait a minute. Apa pula ini? Langsung dapat dong Lunox ya. Gila Lunox. Ini kita pencet. Oh, berarti triknya bekerja teman-teman ya. Ini kalian boleh coba triknya sekarang juga teman-teman. Nanti ya kalau kalau gua upload video ini harusnya udah hilang ya. Nanti coba aku cek. Nanti bakal. Oh, Zask mungkin kalian juga bisa coba. Nanti aku bakal summon Zask lagi. Dan juga ini kalian bisa coba nih si Lunox ini ya. Dengan cara teman-teman kayak tadi kita pencet lagi Lunox. Nah, gini ya. Tadi kepencet berapa? 2-3 kali ya. Kita coba 3 kali atau 2? 2 aja deh. 1, oke ini yang kedua teman-teman. Kita pencet lagi si Lunox-nya. Dan kita back. Kita pencet sekali lagi deh, 3 deh. Makin banyak mungkin makin bagus ya. Dan ini, oh ya ngomong-ngomong, by the way aku ganti emulator teman-teman. Nanti kalian boleh tulis di kolom komentar gambarnya gimana. Apa kurang atau masih bagus, aku juga gak tahu. Langsung kita summon yang ketiga. Yang ketiga, oke. Siapa tuh dapat Lunox lagi? Oke, gold-nya. Oh enggak, cerita. Kurang ajar, kirain bakal dapat Lunox lagi teman-teman. Oke, berarti kurang 3 kebanyakan kali ya. Kita coba sekarang 2. Tapi sebelum itu kita pencet-pencet dulu teman-teman. Ini patut dicoba teman-teman. When you perform premium summon di mereka sama 100 kali, nanti dapat 5 star epic hero of type C select. Ini dapat 30 ini teman-teman. Soul Vessel, lumayan ya. Nanti ya, nanti kita... ini kenapa miracle summon yang ngebug nih? Kosong, enggak ada apa-apa.
Oke, udah, pencet dua kali ya. Ayo, yang ini yang pertama. Next, yang kedua. Dan sekarang summon ke 1, 2, 3, summon terakhir ya. Summon terakhir. Terakhir teman-teman, oke. 1, 2, 3. Oke, goldnya yang mana? 1, 2. Oh, ini doang. Akashic Necklace of Fate. Oke, ternyata cuma segitu doang, teman-teman. Ya, kita habis 20.000 diamond, tapi kita dapat lunar 1, teman-teman. Wah, mantap ya. Oke, untuk penutupan ini, oh, sekarang ada sistem wishlist-an begini. Ini ku coba, kita cobain aja ya. You have a higher chance to hero when you obtain 5 star summon hero prayer. Mirka summon and friendship summon. The overall odds obtaining 5 heroes are not affected. Oke, elemental. Aku pengen si Estes, Badang, juga si Valir. 3 aja. Tag itu aku pengen 1, ini Lolita dan juga si Kari. Explore nggak terlalu karena masih jauh teman-teman. Aku belum bisa si awaken dia. Ini Lapu-Lapu, Yi Sun Sin, Jilong, Akai, Lancelot dan Akai ini full ya. Gila. Oke, yang ini Chang'e. Ini Gusion, Freya, juga Yi Sun Sin sama Gatot deh. Chang'e kita ganti Odette aja deh. Karena Chang'e kita udah lewat ya masanya. Ini bisa Hellcard pastinya. Ini si Vexana, si Kari, Moskov juga katanya oke ya teman-teman ya. Aku lupa oke atau enggak, kalian boleh tulis di kolom komentar. Dan ini dua ini katanya lagi di nerf teman-teman ya. Jadi kurang bagus, tapi di sini aku pilih Alice aja. Alice animasinya keren banget loh yang sekarang ya. Udah. Dan ya udah ya. Berarti kita coba lagi 10 kali sama teman-teman. Kayaknya bisa langsung buka ini ya. Ini kita gambar apa nih? Kita gambar gambar apa ya? Kita kan dapat Lunox teman-teman. Ya udah kita gambar Lunox deh. Tulis Lunox kita. Lu no X teman-teman. Lunox. Gak bintang 5 kurang ajar ya. Ya sudahlah. Kirain bakal bintang 5. Oke teman-teman, pokoknya nih video harus kita akhiri dengan bintang 5. Nggak mau tahu. Oke, langsung aja. Kalau gitu kita ke bag kita. Di sini sebenarnya aku sediain buat nanti teman-teman. Buat kalau misalkan aku lagi mau summon. Nanti kita bakal ada summon lagi soalnya. Ini kita langsung aja deh pakai choice card. Di sini aku pilih. Mau tipe... Sebentar ya. Aku cek inventory-ku dulu teman-teman. Hero. Di sini ada hero-hero aku bagi kalian yang belum tahu ya. Masih banyak. Ini aku bisa nanti... Aku next video, aku mau awaken beberapa hero teman-teman. Kalian tunggu aja videonya ya. Nanti bakal ada awaken hero-hero lagi. Mantep nggak tuh? Ini kita bisa dapat Zilong, boleh nih. Atau apa lagi ya? Lolita, tipe tag. Tipe tag aja kali ya. Kalau tipe tag teman-teman, aku bisa incer Lolita, Saber, dan Kari. Kalau tipe martial, aku bisa incer Lapu-Lapu, Yi Sun Sin yang bisa... di iniin nanti awaken juga kayaknya ya. Oke, kalau cukup maksudnya. Light bisa dapat Gusion dan Freya. Wow, Freya nih jadi mantep nih ya. Dan juga Hellcurt di sini nanti. Terus Alice juga boleh. Order cuman ada Lunox yang kita dapetin hari ini teman-teman. Quick equip dulu lah. Nice, langsung jangan deh. Nanti kita buat versusnya deh teman-teman ya. Sesuai yang kalian minta. Dan okelah kalau gitu langsung aja kita aku pilih tipe dark deh ya. Tipe elemental deh maksudnya. Siapa tuh bisa dapat si Valir? Mana? Ke back. Buka tipe elemental. Dapat Valir. Oke. Langsung kita incer Valir ya. Ayo, Valir 1 2 3. Oh, Estes. Oh, okay, not bad. Estes ya. Estes ku punya berapa ya? Aku lupa bisa awaken gak nih? Estes 1 yang bintang 10. Oh, cuma 1. Tidak bisa awaken. Kurang ajar. Oh ya, ini Soul Vessel teman-teman. Ternyata nggak semua hero yang ada Soul Vessel lah. Di sini cuma ada Lolita, Zilong. Dan sisanya masih belum ya. Kita tunggu aja deh. Oke teman-teman, kalau gitu udahan aja deh videonya sampai saat ini.
Terima kasih buat yang udah menonton. Bagi kalian yang suka dengan video ini, kalian boleh klik tombol like dan langsung aja kita ubah di sini jadi Lunox. Dan bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, kalian boleh klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng kalian. Oke teman-teman, terima kasih buat yang udah menonton. Dan bagi kalian yang punya saran untuk next video atau next game di channel ini, kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah. See you in the next video. Bye-bye.